Kelonggaran berpolitik yang diberi kepada golongan mahasiswa tidak seharusnya disalahguna, apatah lagi untuk terlibat dalam perhimpunan tangkap Malaysia Official One, MO1 yang dijangka Sabtu ini. Sebaliknya, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Idris Jusoh menegaskan subsidi pendidikan sebanyak 90% yang diperuntukkan kepada mahasiswa akan menjadi sia-sia sekiranya tiada tumpuan penuh diberikan kepada pengajian di universiti. Selain itu, perhimpunan itu juga tidak melambangkan ciri-ciri budaya ketimuran yang sepatutnya tertanam dalam diri golongan muda. Dalam imbasan dalam lingkungan yang ada. Dan saya lihat majoriti pelajar okey, tidak kuatri, tak ada masalah. Dia nak lompat pagar, kita tak budaya nak lompat pagar, kita tak. Dah tak boleh masuk, lompat pagar lagi. Dan jadi hero, takkan lompat pagar jadi hero. Sama dekat UM ni, bawah ni yang di Sri Iskandar. Yang di dulu UM, rempuh pagar. Rempuh pagar hero lagi. Mana budaya kita? Mana budaya ketimuran kita? Rempuh pagar pun okey lagi. Jadi, kena ada sikap tanggungjawab, ketanggungjawaban. Beliau merasmikan pusat latihan dan kegiatan luar Universiti Tun Hussein on Tanjung Labuh di Batu Pahat. Pusat kegiatan pelajar ini juga bakal dijadikan pusat pembangunan sosioekonomi masyarakat setempat khususnya di Tanjung Labuh dan Pekan Senggarang, Batu Pahat.